keluarga saya, mungkin ke anak saya, mungkin kalau itu saya jadi agak miris aja sih Mbak. Jadi kemarin tuh juga, oh ya tadi saya lihat sosial medianya teman saya sama ibu juga, dan dia tuh punya pendapat yang sangat menarik ya, karena dia bilang sebenarnya apapun, oke insiden ini adalah satu insiden, cuma yang kita nggak boleh gagal untuk menyadari adalah sebenarnya apa sih core dari masalah itu, kayaknya sesuatu yang lebih dalam gitu loh, bahwa ini membuat kita semua jadi harus merenung gitu loh, sebenarnya apa yang salah dalam sistemnya ya, apakah dalam sistem keluarga, apakah sebenarnya nilai-nilai keluarga tuh gak ditanamkan gitu loh. Soalnya si orang, si pelaku pembulian itu juga mungkin dia, walaupun kita melihat dia sebagai pelaku, cuma kan pada saat yang sama mungkin dia juga korban, sehingga dia bisa jadi pelaku gitu loh. Dia korbannya siapa gitu, jangan-jangan dia juga sebenarnya korban bullying yang kita gak tahu juga dari mana gitu loh. Jadi apakah dari keluarga, apakah dari apakah latar belakang sosial dia, kita gak tahu juga. Cuma yang pasti pertanyaannya sih mesti lebih dalam sih gitu loh. Ini bukan cuma masalah hukum-hukum, tapi juga bahkan pelaku pun perlu kita tanya, dia kok bisa sampai sejahat itu, pasti kan ada gitu yang membuat dia bisa melakukan kejahatan sesadis itu, pasti dia belajar dari mana sih gitu loh, dari pengaruh apa sih gitu loh, dari pengaruh pergaulan kah, dari pengaruh keluarga kah, apakah sesuatu yang sampai masuk, kenapa itu jadi sesuatu yang mampu dilakukan gitu. Jadi sih sebenarnya aku cuma menanggapi hal itu, aku cuma kepingin mengajak diskusinya juga ke arah yang lebih dalam, yang lebih kontemplatif gitu, bahwa bukan masalah oh itu salah tuh harus dihukum tuh, cuma bener dulu deh, kita tanya dulu deh sebenarnya kenapa ya kok si orang itu anak muda kan, anak SMA gitu, kenapa mereka anak SMA ini kok bisa melakukan itu, tuh berarti kan ada satu problem yang justru lebih dalam lagi gitu loh. Mereka tuh pergaulannya seperti apa sih gitu loh, keadaan gitu, kehidupannya tuh seperti apa sih sampai bisa melakukan pembulian kayak gitu. Itu sebenarnya yang lebih penting perlu ditanyakan. Oh ya, iya, saya juga nggak terlalu setuju kalau korban itu identitasnya dibuka dan juga wajahnya dibuka, karena kan kasihan ya, dia kan masih menghadapi shock dan juga trauma, dan sepanjang hidupnya kan dia juga masih akan melakukan kehidupannya sebagai orang normal kan, akan tidak fair buat dia kalau dia selamanya akan dikenal sebagai si korban ini yang orang mungkin tahu kejahatan yang dilakukan terhadap dia itu apa aja, apalagi ini kan kejahatan seksual juga. Iya kan, maksudnya kan kasihan dong, misalnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi dia mau melanjutkan kehidupan normal sebagai orang biasa, tapi terus orang-orang tahu dia diapain aja gitu-gitu kan, sesuatu yang gimana sih ya, gak fair buat anak itu. Aku sebenernya, wah saya malah gak tahu kalau dia setuju, saya malah gak tahu.